Ya, saya habis sepedaan ketemu teman-teman kita dari Papua Barat ya. Papua. Oh, Papua. Oh, ya. Tapi tulisannya Papua Barat. Iya, itu. Karena waktu masih zaman dari Papua, dari ya, Papua. Ya, dan Pak Erina. Ini aku ketemu nih salah satu kamu kenalin. Kamu kenalin sama dia. Namamu? Terima kasih, saya Lia Yohanes Sininar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori. Oh, Supiori. S2 di. Oke, S2. Ya. Kenalin ya. Perkenalan, nama saya Supermatul Duas. Assalamualaikum. Salam ya. Ini satu dari Universitas 17 Agustus 1945 Cemara. Oh, Untap kah? Ya. Dari mana kau? Dari Raja Ampat. Oh, Raja Ampat? Waduh, Ampat rajanya sudah hebat kan? Perkenalkan, saya Trifin Merino dari Kabupaten Biak Lumpur. Oh, Biak. S1 Teknik Geologi Undip. Mantap. Afirmasi, Pak. Mantap. Dari Dikti, Pak. Hebat. Perkenalkan, nama saya Filipo Sateta dari Bintuni, Pak. Oh, Bintuni. Oke. Baik. Saya perkenalkan, nama saya Ontas Aot, kuliah di Universitas Negeri Semarang, ambil jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin? Iya. Kenapa rambutmu begitu? Itu keren. Penyanyi reggae. Saya dari Mampramu Tengah. Oh, Mampramu? Iya. Oh, luar biasa. Pak Erina, aku ketemu ini anak-anakmu. Alhamdulillah mereka sehat semuanya di sini. Dan mereka semangat, pintar masak, tapi rasanya saya enggak tahu. Oke, nanti kita bantu ya. Jadi biar kita kirim makanan sini. Biar kalian enggak repot. Betul. Oh, iya, satu lagi Bapak. Oi, yang dari dia. Ini biar dulu. Oh, biar dia juga. Iya. Oke. Pernah ketemu di satu cuma di saya, Pak. Oke, yang dulu ya? Sekarang dulu ya? Iya. Iya. Oke, ini sudah komplit semuanya. Jaga kesehatan terus, cuci tangan ya. Iya. Pakai masker, biar sehat, olahraga terus. Paling enggak jemur-jemur sini lah kali ya. Iya, Pak. Oke, aku terus ya. Kemarin waktu ditanya sama teman-teman di sana, saya bilang kami berada di kota yang tepat. Kalau kalian repot tinggal telepon gubernurnya. Iya. Kita sudah rindu ke Papua. Kita sudah rindu, makanya kalian nggak bisa masak itu. Papeda. Bahan bakunya nggak ada. Sagunya nggak ada. Kalian selalu kirim lah itu. Iya. Dari kampung kirim biar kita pesta papeda sini. Betul, Bapak. Atau bakar batu. Itu boleh. Oke, nanti biar dikirim ya. Oke, siap. Pas kirim ya nanti ya. Kasih sembako. Minta nomor teleponnya dong siapa? Oke, bro ya. Sehat-sehat semua ya. Enggak sangka. Pagi-pagi lagi di asrama lagi santai, terus ada kunjungan belusukan langsung dari Pak Gubernur. Luar biasa sekali, selama ini belum ada pernah dapat kunjungan, baru kali ini dapat kunjungan dari gubernur secara langsung. Kami juga masih tunggu bantuan dari Pemda Papua, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Tapi dari Jawa Tengah luar biasa, sangat cepat sekali. Tadi Pak Gubernur sendiri sampaikan ingin segera membantu kami, dan tidak disangka tidak sampai 1 jam kami sudah dikasih bantuan. Itu luar biasa sekali. Saya mewakili kami mahasiswa Papua sangat mengucapkan terima kasih buat Provinsi Jawa Tengah dan terkhusus Kota Semarang. Ya, harapan kami semoga cepat untuk kita bisa sembuh dari virus corona, dan untuk para medis terutama dengan pemerintah yang berusaha untuk supaya masyarakat di Jawa Tengah sini terkhususnya Semarang kita tidak banyak yang terkena virus corona, tapi kita bisa cepat sembuh dari virus corona ini. Kami mahasiswa Papua di Jawa Tengah, di Kota Semarang, mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, atas kunjungannya di hari ini. Dan juga bantuan kemanusiaannya kepada kami selama masa pandemi COVID-19. Harapan kami, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua kembali seperti sedia kala.